Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiding Nielsius Edit Cover Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Langsung saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini ada sahabat Ayu Ting Ting yang membagikan kebahagiaannya dengan Ayu Ting Ting yang selalu mensupport Ayu Ting Ting dan memberikan semangat pada Ayu Ting Ting. Siapa dia? Beliau adalah Brata Katsasa Smita. Di sini membagikan kebahagiaan bersama Ayu Ting Ting saat berlibur. Queen di luar museum pokoknya, karena ternyata kebahagiaan itu adanya di luar, bukan begitu Bapak Koko Kriuk? Begitu tulis Brata Katsasa Smita di akun Instagramnya. Di sini Brata Katsasa Smita memberikan caption sebuah kartun yang menggambarkan bahwa si pria sangat mencintai bahkan terhadap si perempuan. Bahagia terus untuk Ayu Ting Ting, banyak sekali orang yang menyayangimu, bahkan banyak sekali yang menunggumu untuk bahagia. Hapus air matamu karena kesedihanmu bukan untuk dibagikan, tapi hanya kebahagiaanlah yang kami tunggu. Ayu Ting Ting semangat selalu. Terima kasih untuk Koko Brata Kartasa Smita yang selalu ada buat Ayu Ting Ting, menenangkan hati Ayu Ting Ting, bahkan bisa menjadi sahabat digara Ayu Ting Ting terjatuh. Untuk Ayu Ting Ting, tetap semangat, masih ada kami yang selalu mensupport dan menyayangimu. Tak ada yang benci kepadamu, hanya segelintir orang saja. Semangat untuk Ayu Ting Ting menyambut hari-hari yang lebih baik lagi. Dan di sini juga Ayu Ting Ting membagikan sebuah kebahagiaan di Insta story-nya. Ayu Ting Ting membagikan bunga cantik nan segar. Terima kasih Hefni Gallery, Ella Sayang Umi, Aan Putri dan Bunda Hugal. Di sini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman bunga yang sangat cantik dari para fans ya. Terima kasih Bu Ella dan semua para fans. Di sini juga Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman minuman. Thank you kirimannya Anissa Banyuwangi Kish Emma. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman dari Jo Harsanti, mendapatkan kiriman sebuah bunga yang sangat cantik ya. Wow, di sini anggreknya cantik sekali. Terima kasih Jo. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram @titin5425. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semuanya, Ayah Ibu Ayu Syifa, semoga sehat selalu, tetap semangat, kuat dan tegar untuk melangkah ke masa depan dengan maju terus. Hashtagnya Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting support support Ayu Ting Ting. Pokoknya kita selalu mendukung Ayu Ting Ting dari jauh. Kami selalu menyayangi Ayu Ting Ting. Untuk Ayah, Umi dan Syifa, terima kasih selalu ada untuk Ayu dimanapun kalian berada. Dan di sini dari akun Instagram Sekte Damirer membagikan kebahagiaan yang sama dengan kebahagiaan yang dibagikan oleh Brata Katsasa Smita ya. Biarlah semua berjalan sesuai waktu dan jangan berprasangka buruk. Siapapun jodohnya, kelak itu sudah rencana Allah dan takdir Allah. Repost dari Brata Katsasa Smita. Semoga jodoh Ayu memang yang terbaik dan memang yang Allah pilihkan. Jodoh akan datang pada saat yang tepat, waktu yang tepat dan orang yang tepat pula. Doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting agar selalu tabah dan kuat menghadapi segala ujian dan cobaan yang telah dihadapinya. Habis makan sebentar langsung lari keluar mall buat main salju yang lagi turun lebat-lebatnya. Ya bahagianya dia sesederhana itu. Terima kasih Dokter Tan Yunita, Ayu
Ayu Ting Ting, Shiva, Koko Kriuk, dan pastinya Brata Karta Sosminta yang selalu ada di saat Ayu Ting Ting terluka. Informasi selanjutnya datang dari akun Instagram Mama Iting. Mungkin agak telat ya Nanda. Happy Milad, Barakallah Fi Umri, doa terbaik pastinya buat kamu ya. Makasih sudah selalu ke The Haru Cafe. Di sini Mama Iting mengucapkan selamat ulang tahun untuk salah satu pelanggan The Haru Cafe yang selalu setia mampir ke The Haru Cafe. Sungguh luar biasa persahabatan Ayu bersama sang ibu dan seluruh fans serta pelanggan The Haru Cafe ya. Semuanya dijadikan sahabat dan keluarga. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Mama Iting, Ayah serta Shiva. Doa kami selalu bersama kalian, semoga dimudahkan segalanya, baik rezeki, pekerjaan dan segalanya tentunya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, komen serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.